Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, buat tardi, lokrai dia, buat kolega Sirautu. Ohing biasanya, dia hire. Oh, dia oitu. Dia oitu de September 2021. Agora Jibdili atau cobre Jardim 5 de Maio. Dia Kolmera. Itu adalah hotel, dulu namanya hotel apa ya? Kan namanya Hotel Timor. Ini adalah instalasi kedutaan Brazil untuk depannya. Di sini itu gedungnya, itu di belakang itu adalah One Dili Center ya. Dili Business Center. Yuk kita akan ke dalam melihat. Ya dulu dibilang patung integrasi ya teman-teman. Ya kita coba masuk ke dalam sambil melihat ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe, like, komen, dan juga dislike, dan juga share untuk konten Jibdili ini. Jibdili doain semoga kalian semua diberikan kesehatan, sukses, dan juga banyak rezekinya. Amin. Yuk kita masuk ke dalam. Kamu nasa itu enggak? Kamu nasa itu, lo balik aku. Inilah anak-anak yang lagi main di Gari Singkudemayu, lagi menikmati. Kita akan ke sana teman-teman. Sana Kolmera ya teman-teman, di sana daerah sana Kolmera, ini tempat futsal. Biasanya kalau sebelum pandemi atau nggak ada pandemi, setiap sore sampai malam ini di sini rame dengan anak-anak yang bermain di lapangan futsal ini. Kalau kena matahari maaf ya, mungkin background light-nya nggak ini. Kolmera masih sepi ya teman-teman. Lockdownnya sampai tanggal 9 ini aja, alhamdulillah. Jadi sudah diturunin lagi menjadi ke status negara darurat aja. Jadi mungkin toko-toko akan dibuka kembali. Yuk, nanti kita akan mampir di sana Kolmera. Kita keliling dulu di Jardim 5 de Maio atau dulu dibilang patung integrasi ya teman-teman. Bermain anak-anak di sana, banyak melakukan aktivitas. Kamar mandi umumnya di sana. Mungkin teman-teman tahu lah beberapa pohon di sini yang masih tetap ada ya teman-teman. Kasih ada, ibu ber masih ada. Ada beberapa pohon baru aja sih, pohon palem ini. Tapi kalau teman-teman lihat pohon-pohon yang lebat ini kayak pohon beringin, masih ada sampai sekarang teman-teman. Ini adalah kasih memang agak sepi teman-teman kalau lagi masa pandemi ya. Semoga pandemi berakhir akan kembali ramai lagi sih teman-teman ya, teman-teman selalu dijaga ya teman-teman. Jadi ada petugas kebersihannya juga di sini yang setiap pagi dan sore selalu membersihkan area di sini. Jadi selalu bersih dan tertata rapi dan terawat. Jadi sampah pun kurang nih konberingin teman-teman. Inilah dermaga yang kedepannya kontainer-kontainer ini, yang kontainer-kontainernya akan pindah ke Tibar teman-teman. Dan dermaga ini akan berubah menjadi dermaga untuk pariwisata atau turis teman-teman. Di kamar mandi umumnya di sini, securitynya di situ, pos security, kamar mandi di sini, dan ini ada gardu listriknya. Itu adalah air minumnya, pam. Nah, inilah dia kanan teman-teman. Biasanya teman-teman pagi atau sore begini kalau masih jam-jamnya perkuliahan, anak-anak mahasiswa sering nongkrong di sini untuk membuat pekerjaan atau tugas mereka, sambil menikmati angin dan juga ya menikmati suasana. Jaga lewat satu. Banyak juga keluarga-keluarga kecil sering membawa anak-anak mereka ke sini, main-mainnya di sini teman-teman. Jadi ya melepas penat lah, melepas penat, rindu, mainnya di sini teman-teman. Jibdili mau tanya dulu, zaman Indonesia patung Bunda Mara ini ada nggak? Nggak ada ya? Iya, ini karena baru dibangun juga. Sekalian direnov, tempatnya yang itu direnov, dibikin jelas tapak dan juga dibangunlah ini. Teman-teman, sumbangan dari Bank Nasional Komersu Timor Leste untuk rehabilitasi konstruksi patung Nossa Senhora di Gari Singkudemayu langsung diresmikan oleh Arkebispo Metropolitan di Jibdili, Dom Virgilio de Carmo dan Tibar. Ya teman-teman, dulu kayaknya di sini nggak ada ya, sekarang jadi ada. Inilah securitynya di sini juga, menjaga ketertiban dan keamanan di taman ini. Kita akan ke taman sebelah, kita akan lihat taman sebelah itu bagaimana. Ya teman-teman, inilah dermaga gini teman-teman. Untuk dermaga gini lihat banyak kontainer ya teman-teman, tuh kontainer. Kita akan menuju ke taman di sebelah. Yuk, nyebrang yuk. Pas di depan Hotel Timor, ini adalah taman Jardim Kolmera ya. Ini adalah Hotel Timor ya teman-teman. Dan ini adalah depannya taman. Cuma sayang kurang ini teman-teman ya. Semoga dari pemerintah Timor Leste lebih-lebih dari Departemen Tata Kota ya, untuk memberikan sedikit ya, setiap hari lah, seminggu sehari 2 kali air, biar ada penghijauan sedikit. Ini taman loh ini teman-teman. Setelah direnovasi, taman ini indah sekali teman-teman dengan banyak lampu. Tapi ya itulah, banyak anak-anak muda yang suka vandalisme. Sehingga lihat, tiang ini juga jatuh, dirusakin. Sayang lah teman-teman. Harusnya dirawat ini. Ini ada lampu, satu lampu aja, harusnya dua di sini. Kasihan. Itu adalah pos polisi yang baru direhab. Kita sekarang melewati jalan setapaknya teman-teman, sambil menunjukkan taman yang ada di Kolmera ini teman-teman. Kita akan ke sebelah. Satu lagi, ada tiga taman di sini teman. Yang satu yang besar, yang ini yang sedang, yang depannya yang kecil ini. Ini menunjukkan pertigaan yang dimana menghubungkan dua jalan dari Jalan Kolmera dan juga jalan dari Pantai Kelapa sini. Banyak kendaraan-kendaraan. Kita nyebrangnya teman-teman. Kalau teman-teman melihat beberapa pohon di sini, berarti ada beberapa, berarti baru ditanam ini teman-teman. Pohon kayak pohon ini nih, pohon kelapa mini. Yang lain ada juga pohon-pohon yang lama juga sih. Kita akan melewati di sini dan untuk keluar ke kanan dan melihat di depan taman ini. Ya teman-teman. Rumah Dili. Seperti tadi Jibdili bilang ya teman-teman, menghubungkan dua jalan dari Pantai Kelapa atau Avenida Portugal dan juga Kolmera ini teman-teman. Dan sebelah kanan Kolmera, yang ini dari Avenida Portugal. Ford Mustang, tapi bukan GT ya. Dia cuma 3.200 cc itu. Harganya juga sekitar 55.000 dolar. Cuma ada 3 di Dili. Satu warna oranye, satu warna putih, dan satu warna merah. Yang warna putih itu GT 5.000 cc. Nggak lanjut lagi. Kita kembali lagi ke Jalan Kolmera. itu yang tadi yang lewat menteri teman-teman. 0013 tuh ya. Siapa ya? Menteri. Yang menteri deh itu. Kalau yang dikawal pasti menteri. Kalau wakil menteri nggak dikawal teman-teman. Inilah Hotel Timor. Ini tamannya ini teman-teman. Kita lagi dilewati yang tengah. Bisa menjadi objek untuk foto-foto priwet atau ada acara event. Dulu tempat sini sering ramai teman-teman. Balik lagi ke Jardim 5 de Maio. Inilah perempatan lampu merah di Kolmera teman-teman. Semoga tanggal 9 ini kalau sudah dilonggarkan dari lockdown menjadi negara darurat, semoga toko-toko ini akan segera dibuka kembali teman-teman. Kebanyakan yang jual-jual di situ dari situ adalah bahan-bahan barang-barang kayak baju, tas. Itu kebanyakan adalah warga negara Indonesia teman-teman. Dari Makassar, dari Sulawesi, dari Jawa, dan gitu. Kita akan menyeberangi, kita akan keseberang ya teman-teman. Inilah Toko Haro, teman-teman. Toko legendaris. Sampai sekarang masih bertahan, teman-teman. Teman-teman yang ingat pernah beli apa di Toko Haro? Kue-kuenya masih lama, yang lama masih ada semua, teman-teman. Tidak ada Toko Haro. Inilah warga negara Indonesia yang membuka usaha di Dili, menjual pakaian, tas, apa aja. Selain di Kolmera, mereka juga membukanya di Golgota. Nanti Jibdili akan kasih linknya di Golgota itu gimana. Kebanyakan mereka juga di situ juga. Masih dalam suasana lockdown, teman-teman. Jadi memang banyak toko yang tutup ya. Toko-toko bangunan kayak gini tutup. Kalau toko-toko supermarket buka semua. Toko Sarina. Ini supermarket kita mau barang. Ini adalah lampu merah kedua Kolmera, teman-teman. Dulu Jibdili masih ingat tahun 88 atau 87 Jibdili pernah diajak orang tua untuk pas waktu bulan Ramadan ya. Jadi tarawihnya di sini. Mungkin teman-teman yang zaman dulu tahun 80-an, 88, 87 Jibdili dulu pernah tarawih di sini. Masih ingat sampai sekarang. Tarawihnya di Kolmera. Kalau salah Jibdili minta maaf, tapi kalau benar tolong di komen di bawah ya. Buat teman-teman yang dulu pernah tinggal di sini atau lahir di sini, sekarang menjadi gedung para veteran, kantor sementara untuk para veteran. Inilah Kolmera teman-teman. Kita di samping, di belakang samping Hotel Timor ya teman-teman. Kembali lagi ke taman Jardim 5 de Maio. Ada beberapa pusat kantor kayak law firm dan juga ini farmasi Kolmera ini adalah khusus menjual obat-obat dari Portugal. Sementara lagi kosong. Apotik ya, farmasi itu apotik namanya. Farmasi bahasa Portu dan Tetung di tradus ke Indonesia itu adalah apotik. Bahasa Inggrisnya farmasi, ya kayak gitu lah. Tapi nggak beda jauh sih bahasanya. Farmasi dan farmasia, Portugis, Inggris. Ini salah satu kantor perusahaan telekomunikasi milik Timor, yaitu Timor Telecom. Inilah dari kantor polisi. Pos polisi, bukan kantor polisi, maaf. Pos polisi yang tadi kita lewati, teman-teman. Iya, kita kembali lagi. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya Jibdili meliput hari ini untuk daerah Kolmera dan juga tamannya. Buat teman-teman yang mungkin suatu saat mau datang ke sini, mau apa berwisata, mungkin ada tempat-tempat spot-spot yang mau dipoto, silahkan di sini juga bisa, enak. Selain dari kita ke Pasir Putih, mungkin teman-teman boleh foto-foto di Jibdili. Ya, bisa di sini juga teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga diri, selalu pakai masker, dan juga banyak minum air. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah like, yang udah dislike, yang udah komen, yang udah share mungkin. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah membantu channel program Jibdili ini. Jibdili hanya mau berbagi-bagi aja tentang keadaan kota Dili. Semoga kalian semua terhibur ya teman-teman. Tetap jaga diri kesehatan, diri kalian sendiri dan juga kesehatan kalian. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.